Selepas kejayaan hari terbuka 2 tahun lalu, Yakult sekali lagi menarik perhatian ramai dengan menganjurkan Festival Jepun 2017. Festival berlangsung di pekarangan kilang Yakult di Taman Perindustrian Auckland Seremban 2, Negeri Sembilan. Menurut pengarah urusan Yakult Hiroshi Hamada, program ini sebahagian daripada kempen untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan pengambilan probiotik. Minuman susu kalta Yakult mengandungi Lactobacillus casei yang berupaya menyekat pertumbuhan bakteria berbahaya dalam badan untuk memberi faedah kepada kesihatan usus. Ia dihasilkan menggunakan teknologi terkini dan pengurusan pemprosesan yang menyeluruh agar dapat membekalkan kandungan mikroorganisma hidup yang tinggi apabila diminum. Di tahun kedua ada Yakult Festival ni, Yakult Japan Festival, dan tahun ni Yakult Fiesta. Apa yang diorang cuba lakukan adalah untuk orang cakap create awareness mengenai kesihatan usus. Jadi dengan adanya event hari ni, kita juga dapat get together dan wujudkan kesedaran tentang kesihatan dalaman kita dengan minum Yakult. Selain diberi penerangan tentang latar belakang syarikat dan produk Yakult, pengunjung turut dibawa masuk ke dalam kilang untuk melihat sendiri proses pengeluaran minuman Yakult. Pelbagai aktiviti menarik dan permainan interaktif diadakan untuk orang ramai, terutamanya ibu bapa yang membawa anak-anak kecil. Antaranya pertandingan mewarna dan kelas membuat sushi. Saya seronoklah hari ini sebab dapat jumpa Lara, dapat masuk kilang dia, dapat tengok show banyak. Kalau boleh tiap-tiap tahun dah dapat macam ni kan best. Ramai yang tahu Yakult ni lebih dekat dengan keluarga, budak-budak. Jadi apa yang kita dapat saksikan sini, ramai. Kalau tahun lepas kita ada 4,000-5,000, tahun ni kita target 7,000 orang untuk datang, untuk kenal lebih dekat, datang melawat kilang Yakult, macam mana Yakult dipaketkan, dan pada waktu sama boleh berjumpa dengan ahli keluarga Yakult, ambassador Yakult dan juga Lara sendiri.